Oke, jadi gini. Kan? Jadi biar jelas, kalau misalnya kita dicekik nih, sacet. Oh, dicekik. Oh. Jadi kita kuasai teorinya dulu, ya. Kalau teorinya udah kita kuasai, gampang nih. Hap, has. Jelas kan? Jelas enggak? Ya. Jadi walaupun sekuat apa, sebesar apa, jadi kalau teorinya udah dikuasai, set, set. Gampang kan? Menyambung belakang. Dari belakang, dari belakang. Belakang ya. Dari belakang. Ah. Dicekik kita. Oh. Gampang sekali. Set. Ah. Tinggal set. Oh. Kalau teorinya sudah dikuasai, gampang semuanya. Tidak ada yang susah. Ya, yang penting kuasai teorinya. Nih, set, set. Udah? Jadi ini bisa langsung nih. Set, set. Ini bisa langsung set, set. Ah. Tangan patah ini. Paham? Sama dengan ini, set. Hat patah. Ah. Set. Kan? Gampang kan? Jadi, oke, jadi apa semuanya itu tergantung bagaimana kita menguasai teori. Kalau teori udah kita pegang, semuanya gampang. Ya? Tapi kalau dengan teman saya gimana, Pak? Coba. Ya, coba yang mana aja coba boleh. Panggil, boleh. Ya sini. Ya. Jadi nanti ini ya, jadi gampang. Jadi kalau apapun kalau udah walaupun besar, gede nanti ya. Ini sama ya. Jadi tinggal kalau udah teori kalau set. Oh, set. Oh. Coba nih cukup. Oke. Saya yang penting teori ini set, set. Halo. Kunci. Teori. Tangan bisa patah. Okay. Coba. Set. Ini yang penting teori dikuasai. Set. Tinggi dalam. Set tinggi dalam. Coba dari belakang. Dari belakang. Teori. Tinggi dalam. Sini dah ternyata. Aku jadi aduh. Ada lagi. Ternyata sini dah. Ini teori dan. Makanya jangan memandang dari sudut diri sendiri. Kita harus memandang dari sudut orang lain juga. Dan satu lagi, teori boleh dikuasai, tapi prakteknya juga serta pengalaman. Jadi semuanya itu harus satu kesatuan ya. Tidak hanya teori saja. Jangan omong besar, oke? Okay? Sana dulu, Pak. Ya. Terima kasih ya.